Welcome to 2020. Saya akan bikin konten desain rok celana atau baju olahraga muslimah dengan menggunakan CorelDRAW. Bagaimana caranya untuk riset membikin rok celana muslimah, desain rok celana muslimah ini adalah, ini ada pesanan dari klien tentang bikin rok celana muslimah. Kemarin saya bikin tentang kaos kurta, mungkin nanti akan di-share lagi tentang cara bikinnya, cara sharing-sharingnya kita untuk mencari ide desainnya. Biasanya saya riset di Pinterest dengan kita tulis baju olahraga muslimah. Jadi kita lihat kompetitor, kita bisa menggunakan di Tokopedia atau Shopee. Untuk marketplace-nya kita akan membandingkan dengan kompetitor apa yang kita buat gitu. Jadi amati, tiru, modifikasi atau membuat desain yang baru. Kita searching misalnya baju olahraga muslimah. Baju olahraga muslimah. Di sini kita baju olahraga muslimah. Oke, bentar. Baju olahraga muslimah. Oke. Kita buka koralnya. Gak lama nih. Oke. Lalu kita membuat sketsa dulu atau langsung, terserah bagaimana nanti berimplementasikannya. Tapi dalam membuat desain kita harus ngobrol dulu sama klien, nanti kita desain yang menurut kita bagus, kesulitan di produksinya. Jadi kita harus konsultasi bagaimana antara produksi dan desain harus nyambung, dan dalam pengerjaannya tidak memakan waktu yang lama. Oke, sorry agak lama banget nih. Bisa cepet. Oh, salah. Oke. Nah, di sini kita banyak referensi untuk membuat baju olahraga muslimah. Referensi. Ketentuannya adalah dari via klien, ya lo tidak terlihat lengkap tubuh atau apa ya, tidak lebih longgar tidak ketat gitu, jadi ada lekuknya gitu kayak, karena ini lebih syar'i. Bagaimana kita mengkombennya dengan produk-produk yang ada. Nah, coba kita jadikan realisasinya dalam desain. Ada contoh kayak ini. Kita bisa mengambil
bisa mengambil stripnya, strip merahnya kita bisa kombinasikan di mana. Terus yang kedua, bagaimana kita membuat suatu yang simple. Nah, kalau di umum ada bentuknya kayak ini nih. Ini adalah rok cel, rok celana, rok celana. Tapi kalau di, aduh lama nih. Kita coba Tokopedia, Tokopedia untuk cari produk yang ada di marketplace. Oke. Ya, kemarin kayak Koko, saya mencari produk-produk yang ada di pasaran kayak gimana. Nanti kita modifikasi, amati dan tiru, coba kita tes pasar. Bagaimana reaksi pasar. Jadi, menurut kita bagus, menurut kamu bagus, tapi nggak tahu di pasaran. Jadi, pasaran yang menentukan bagus enggaknya. Atau mau bikin trendsetter, kita perlu branding yang lumayan cukup proses dan waktu. Oke. Coba kita baju olahraga muslimah. Sip. Kita baju olahraga muslimah. Ini dari sisi desain ya. Kalau sisi bisnis mungkin baju olahraga muslimah. Oke. Baju muslimah, olahraga muslimah. Olahraga muslimah karena pasar muslim di Indonesia cukup potensial. Cukup potensial. Jadi kita mau mengambil yang mana dalam kue pasarnya. Di sini banyak. Di sini banyak bermacam-macam variasi. Jadi kita bisa memilih kira-kira di pasaran kira-kira di pasaran yang sedikit berbeda gitu untuk dijualnya kayak gimana. Sudah selesai desain produk, nah kita memikir cara strategi marketingnya, apakah menggunakan AdSense misalnya, atau Google AdSense, atau bisa kita menggunakan iklan. Kita bermain di marketplace. Itu tergantung teman-teman akan menjualnya gitu. Jadi ini adalah semacam acuan kita untuk membuat produk desainnya. Tapi kembali lagi, kita harus bisa tes pasar bagaimana di pasarnya. Tapi kembali lagi, kalau lihat beberapa teman-teman dari segi produksi, dari segi marketing, kembali lagi dari segi customer service-nya, CS-nya, bagaimana meng-follow up untuk membeli si produk tersebut. Itu gitu, kalau kita belajar tuh lumayan gitu, lumayan banyak banget gitu. Dan belum dari di sisi finansial, accounting, dari sisi manajerial, SOP dan banyak hal lain. Itu kalau kita pelajari sangat seru gitu, sangat seru untuk kita jalani. Di sini kita banyak pilihan-pilihan berbagai macam model baju olahraga muslimah. Ketentuan dari klien saya adalah simple, sederhana, cepat diproduksinya, tidak memakan waktu lama, tidak memakan bahan gitu ya. Bagaimana berbentuknya syar'i atau longgar, tidak berbentuk ketat atau ya, terus tidak berbahan yang nerawang. Kadang-kadang teman-teman menggunakan bahan loto atau bahan kaos combat 24S atau 35S, jadi tidak gerah atau tidak gerah, nyaman dipakai untuk beraktiviti, untuk olahraga. Nah, di sini kita cari kalau ratingnya kondisi pengimbang penawaran harga, ratingnya oke. Kok lama banget ya?
mungkin susah olahraga, salah tulisannya. Malum, olahraga oke, baju, baju olahraga, baju olahraga. Oke, baju olahraga. Baju olahraga. Muslim ya. Oke. Di sini coba kita lihat ratingnya, ratingnya ratingnya kira-kira mana ya, rating birokrasi kondisi baru bekas dari orang kemarin ya, tadi mana ada mana ya, nah. Nih di sini kita pilihan jadi acuan teman-teman yang mau bikin desain. Di sini acuannya bagaimana tren atau di pasaran baju tersebut nanti kita diaplikasikan di desain. Saya menggunakan Corel Draw. Nanti kita sama-sama sharing ya membuatnya. Nanti dalam bentuk berapa alternatif. Alternatif nanti ajukan ke klien apa yang dipilih gitu. Yang tidak terpilih kita simpan gitu, atau kita pajang di sosial media. Mudah-mudahan ada yang berminat artinya desain saya atau yang menjiplak mungkin nggak tahu ya, di sosial media itu dijadikan sebuah karya. Jadi di sini ada banyak pilihan-pilihan bagaimana kita menemukan variasi-variasi si desain tersebut. Jadi misalnya ini contoh, ini adalah contoh, ini baju olahraga. Tapi matching nggak antara kerudung dengan bajunya? Kalau bisa satu style kerudungnya, bajunya atau satu paket. Nah di sini, jadi kita bisa menjual dengan kerudungnya dengan satu paket. Biasanya kalau akhwat atau perempuan harus matching seluruhnya. Jadi kalau desain misalnya ini nih contoh bagaimana si kerudungnya warna coklat bro, atau warna coklat apa, warna apa ya nih, warna-warna yang Pantone gitu ya, nyambung dengan warna yang di bawah di atasannya gitu. Nah, dengan warna marun, apakah nanti dijualnya atasan bawahannya atau satu paket? Nah, di sini banyak variasinya, variasinya. Oke, di sini banyak variasinya. Bentar, mana ya kondisi baru toko kreasi order di sini yang terjual paling sesuai. Ah, ulasan terbaru, tertinggi, terendah. Yang sesuai, yang ulasannya yang cukup banyak. Kita lihat ulasannya yang cukup banyak. Ah. Ini adalah desain baju olahraga Aisyah. Kebetulan yang pesan adalah dari klien Aisyah terhadap saya. Ini untuk membuat rancangan baju rok celana muslimah untuk olahraga. Oke, Shopee lama banget, kenapa nggak tahu. Kita coba di Tokopedia, tapi si acuan sih di Shopee sih yang apa, kita di Bukalapak ya. Bukalapak. Jadi sebelum saya mendesain, bisa saya riset dulu apa yang di pasaran, terus konsultasi dulu dengan si mau ya. Oh, internetnya lagi ngekok mungkin ya. Bentar, buka laptop.
Oke. Sini ya, ulasan terbanyak baju style muslimah yang harga 60. Jadi kalau pakai plus kita bisa menentukan harga antara, kita bisa menentukan HPP, harga produksi, terus lihat kompetitor kisaran harganya berapa, kita ngambil margin berapa, kalau untuk iklan berapa, untuk iklan berapa, untuk hal yang lain berapa. Di sini rata-rata yang banyak ulasan itu harganya 235.000, ya ada yang 69.000, 150.000. Ini ada baju renang berwajah muslimah, terus ini setelan senam aerobik untuk muslimah, ini baju senam olahraga muslimah antara 244. Nah, dari kita bisa mengambil apa, mengambil kisaran harga dari HPP yang kita buat. Tapi kembali lagi ke strategi marketingnya. Sekarang kita riset jumlah penduduk Indonesia yang muslim itu berapa ribu, terus yang mengakses sosial media seperti Facebook atau Instagram berapa, di situ kita menggunakan dan di situ kita hitung-hitungannya. Tapi saya tidak membahas itu karena saya lebih ke desain ya, ke desain yang akan kita buat. Oke, jadi kita bisa pilih-pilih yang bagus, kita di save, kita modifikasi, kita yang pilih-pilih, kita lihat-lihat searching-searchingnya di Tokopedia kayak gimana, dari sisi warna, dari sisi yang lain, dari coba di Tokopedia baju olahraga muslimah kayak gimana. Tapi kalau Indonesia sih rata-rata sama sih kayak gitu. Tapi relevansinya coba kita ya kita survei yang laku di mana. Di sini ada harga 100, 395, ada yang 247, 145, ada bagaimana desain-desainnya, ada yang model hoodie bentuk-bentuknya dan bahan apa gitu kan. Kalau kita lebih ke kaos bahannya karena lebih simpel penggunaannya dan terbaru, termurah, termahal, terlaris. Coba kita yang terlaris. Oke. Okay. Kayak gimana sih segmen pasar Indonesia di marketplace yang terlaris? Oke. Okay. Ini kalau kita lihat ini lonrong hijabnya, ini hijabnya yang bermain hijabnya. Ini yang terlaris adalah paling atas. Ini kalau kita di Tokopedia hampir sama dengan ini ya. 69. Ini 239. Hampir sama. Ini murah. Ulasan yang terbanyak. Ini kalau terbitnya ini. Ini di pasaran yang di marketplace yang laku. Jadi sebagai kita acuannya, oke, okay, gimana nih yang simpel, yang gampang untuk acuan kita untuk mendesain. Oke, okay, shopping ya, jalan-jalan melulu, tahu? Oke, okay. Kalau saya tertarik ini, kalau saya lebih tertarik ini, kita bisa simpan semacam acuan dari segi motif. Oke,
sudah jual mantip. Oke, ini kalau di pasaran biasa-biasa, kalau saya lihat ini biasa-biasa. Kedua adalah ini. Ini sepaket dalam putih. Ini. Kedua. Ini ke bawahnya kurang banget ya. Kalau kita lihat kurang banget. Oke, baju olahraga muslimah cuma segini. Oke. Atau muslimah sporty. Muslimah sporty. Kayak gimana? Sporty fashion. Ini sebagai acuan kita ya, bagaimana gaya-gaya muslimah yang sporty atau sports. Oke. Bagaimana yang muslimah sporty atau outfitnya kita lihat nih. Ini bisa jadi acuan nih. Ini bisa jadi acuan untuk segmen yang lain kan, ada yang baju sa'i, ada baju yang stylish gitu ya, yang biasa-biasa. Mungkin ini bisa jadi acuan. Ini bisa jadi acuan buat kita mendesain. Ini bisa jadi acuan pakai hoodie bentuknya atau seperti ini hoodie, tapi belum untuk kayak inilah hoodie yang berbentuk gamis. Inilah hoodie yang berbentuk gamis. Teman-teman bisa mengeksplor nanti desainnya kayak gimana. Bisa diamati dan dimodifikasi, nanti eksekusi adalah di pasarnya di Indonesia kayak gimana. Ini adalah model-model cukup variasi, dan ini bisa dikembangkan di kalau ini lebih eksklusif, jadi ini bisa dikembangkan di Indonesia, di kita coba pasarnya di Indonesia, tapi dengan sesuai dengan pangsa pasarnya, harganya enggak, atau hal-hal yang lainnya gitu. Kita lanjut ke segmen yang kedua. Kita sampai jumpa lagi part yang kedua dari sisi teknis yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.